Panel, mau kena bubul. Terindikasinya adanya longsoran itu terjadinya retakan di tanggal 4 April 2021. Nah, sehingga di tanggal 5 April 2021 kita sudah melayangkan surat kepada pihak Angga Warasatya untuk menghimbau menghentikan aktivitas penambangan yang ada di pinggir jalan poros desa. Nah, kami tembuskan ke dinas-dinas terkait, ke dinas itu, dinas PU, dinas perhubungan. Di tanggal 8 April 2021 itu dari pihak dinas lingkungan hidup hadir untuk monitor, memonitor ke jalan. Lalu kita adakan komunikasi dengan pihak perusahaan, kemudian ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Biasanya pihak perusahaan siap dan bersedia untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan pengujian terhadap material tanah yang longsor. Terus kerugian masyarakat apa aja, Pak Adam? Kalau untuk kerugian masyarakat, yang tentunya yang pasti adalah untuk arus mobilisasi masyarakat terganggu. Kemudian seperti yang sudah sampaikan di awal, bahwasanya untuk aktivitas nelayan secara perekonomian, secara otomatis hasil tangkapan ikan mereka akan susah untuk penjualan, karena pembeli yang dari luar mereka berpikir untuk bisa masuk bulan. Kemudian dari pihak dewan guru yang mengajar di sekolahan pun mereka kesulitan untuk masuk ke desa bulan, karena jalan alternatif yang dibuatkan oleh pihak perusahaan seperti yang kita minta di awal, karena kita sudah tidak bisa lagi menggunakan akses jalan poros, itu kualitasnya kurang ya? Buruk. Karena masih jalan tanah. Terus kenapa terlalu dekat dengan jalan, Pak? Kalau untuk yang sebenarnya ini memang kita nggak sampai 100 meter, Pak ya. Jadi kita dulunya dari tambang ini kita memang ada beberapa meter yang harusnya kita apa? Patuhi misalnya 100 meter. Nah, ini kita mencoba nanti untuk memperbaikinya kembali lagi seperti ya sesuai aturan lah, kita tanggul sejauh 100 meter, Pak. Mungkin bisa diakui nih kelalaiannya atau kesalahannya di mana sehingga terjadi seperti ini. Secara teknis Bapak mungkin lebih mengetahui ini. Iya, terusnya kami juga akan mencoba memperbaiki itu, Pak. Untuk kedepannya lokasi-lokasi yang mudah-mudahan yang dekat jalan juga bisa konsekuen untuk tidak terlalu dekat dengan jalan, Pak. Oke. Tapi tetap akan ditambang nanti di lokasi yang sama ini. Kalau yang sini kebetulan kita ini, Pak, fokus untuk penimbunan dan kita untuk di pit A ini kita cuma sampai di situ, Pak, di apa? Lokasi alat itu ya, ada batasnya memang. Ya, Pak, awalnya ini kan retak, Pak. Ketika retak warga sudah protes, perusahaan tetap melakukan aktivitas sehingga terjadi longsor. Mengapa perusahaan tidak menghentikan gitu? Iya, tidak menghentikan itu. Memang awalnya dulu ini, Pak, retak. Misalnya kalau kami ikut retak rambut ya kecil. Terus lama-lama kebetulan curah hujan beberapa bulan terakhir ini tinggi. Akhirnya air yang turun itu masuk ke rekan-rekan juga, Pak, semakin membebani dan dia mendorong ke arah tambang gitu, Pak. Oke.